rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT Adara Indonesia dan Mitra Kerja menggelar kegiatan fun run sepanjang 5 km yang dimulai dan diakhiri di depan Gedung Sarabakawa pada Selasa lalu. Kegiatan lari bersama ini diikuti oleh ratusan pekerja tambang dan juga pelajar. Sebanyak 500 orang mengikuti fun run dalam rangka memperingati Bulan K3 tahun 2018 ini. Para peserta merupakan para karyawan PT Adara Indonesia dan mitra kerja serta para pelajar. Sesuai dengan namanya, acara lari ini memang dikemas santai dan gembira, diawali dengan pemanasan dan pengarahan dari komunitas lari Tabalong. Kemudian dilanjut dengan lari sejauh 5 km dan terakhir pembagian undian berhadiah. Peserta fun run yang merupakan pelari tercepat di fun run 5K, Ahmad Saibani merasa senang atas pencapaiannya dan berharap kegiatan serupa dapat diulang di tahun selanjutnya. Ya, sangat senang, Pak. Selain bangga bisa jadi yang tercepat, juga saya mempersembahkan untuk anak istri saya. Ya, saya harap sih kegiatan seperti ini bisa berlangsung ya. Bukan cuma kali ini saja, tapi di tahun-tahun berikutnya bisa dilaksanakan, Pak. Salah seorang panitia fun run menjelaskan, acara fun run ini awalnya ditujukan kepada para karyawan yang memiliki berat badan berlebih. Meski demikian, panitia juga mengundang mitra kerja, instansi pemerintah, dan pelajar. Kenapa pada hari ini kita membuat fun run? Kita memang mengkhususkan pesertanya. Pesertanya itu dengan persyaratan memiliki body mass index atau perbandingan antara berat badan dan tinggi badan itu harus lebih dari ideal. Jadi khusus untuk yang berat badannya berlebih, itu menjadi salah satu syarat untuk mengikuti acara lari ini, sehingga kita menyebutnya fun run. Panitia berharap kegiatan ini dapat memacu para peserta dan karyawan yang memiliki berat badan berlebih agar lebih sehat dan rajin berolahraga. Muhammad Rizki, TV Tabalong melaporkan. Ya, masih seputar olahraga lari. Dalam dunia kesehatan, olahraga lari itu memang memiliki segudang manfaat bagi tubuh. Nah, penasaran kan? Yuk kita simak bersama. Maraknya kegiatan lari massal seperti fun run atau 5K atau bahkan 10K beberapa waktu lalu mendapat respon positif dari berbagai kalangan, termasuk dari pakar kesehatan. Salah satunya Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Taufikur Rahman Hamdi. Menurutnya, olahraga lari memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dari sisi kesehatan, olahraga lari sangat penting. Bagi para pelajar ataupun orang di masa produktif, olahraga lari dapat membantu meningkatkan daya konsentrasi hingga tidak mudah lelah. Meningkatkan metabolisme tubuh, mengurangi hipertensi karena melancarkan fungsi kardiovaskular seperti fungsi jantung dan melancarkan aliran darah. Olahraga lari juga bagus bagi orang yang sering mengalami insomnia atau gangguan tidur. Dengan berlari, orang yang mengidap insomnia dapat membuat tidur lebih nyenyak, terlebih bagi orang yang sudah lanjut usia. Olahraga lari bisa menguatkan tulang dan mencegah terjadinya osteoporosis. Jadi sebetulnya Mas, banyak sekali kalau kita kupas satu persatu, tapi yang terpenting adalah dengan lari itu bisa menstabilkan semua organ-organ tubuh, sehingga penyakit-penyakit kardiovaskular, penyakit-penyakit tidak menular yang ada di tubuh itu bisa dicegah. Nah, kalau kita lihat efek tidak langsungnya juga bisa menstabilkan gula darah, ya tadi tekanan darah sebagainya. Jadi artinya multifungsi organ itu berjalan dengan baik sebetulnya. Selain itu, ia juga mengatakan idealnya olahraga lari dapat dijadikan rutinitas bagi setiap orang, seperti dilakukan 3 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit. Muhammad Rizki, TV Tabalong melaporkan. Basaleon 2018 akan segera digelar. Informasi selengkapnya sesaat lagi.